Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap masih tetap semangat. Walaupun kadang-kadang kita mengalami sebuah kegagalan, ketika kita mencoba sesuatu, namun apa yang kita kerjakan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Namun saya tekankan kepada kawan-kawan, jangan menyerah kawan-kawan, tetap semangat, tetap dicoba. Nanti ketika kita menemukan sebuah permasalahan, kita mencoba mencari solusi. Yang pertama bisa tanya ke kawan yang notabene sehobi, atau bisa juga kita bertanya ke jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau bisa ke YouTube, salah satunya ke channel ini kawan-kawan. Nah, berbicara tentang channel ini, sedikit saya akan memberikan sebuah gambaran. Jadi tujuan dari channel yang saya buat ini ialah, pertama kali saya mengetahui aquascape itu saya langsung suka. Saya langsung menemukan sebuah hobi, oh ini hobi saya. Lalu saya coba main ke toko aquascape dan coba tanya untuk perlengkapannya. Jadi sampai saat itu seperti apa caranya, terus harganya berapa. Dan apa yang saya dapatkan kawan-kawan, harganya itu sangat mahal sekali kawan-kawan, sehingga itu sedikit menciutkan nyali saya. Disitulah saya memikirkan bagaimana caranya saya ini bisa menyalurkan hobi saya, namun budgetnya itu bisa tidak terlalu mahal. Jadi saya membuat sebuah equipment DIY kawan-kawan. Saya sebenarnya ingin membeli equipment pabrikan, jadi yang langsung bisa dipasang langsung. Namun sebelum saya ke arah situ, saat ini saya masih menabung untuk membeli equipment pabrikan. Dan dalam tenggang waktu dari sekarang sampai saya membeli equipment itu, inilah opsi equipment untuk menyalurkan hobi aquascape kawan-kawan sekalian. Nah, tentunya saya pribadi di sini masih amatir ya kawan-kawan. Jadi masih banyak kesalahan, keliruan. Jadi mohon diberi masukan di kolom komentar, itu sangat menghargai dan mengapresiasi bagi mereka yang mau mengomentari atau mengkritik tentang apa yang saya share di dalam konten di channel ini kawan-kawan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kipas pendingin atau cooling fan seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan secara detail step by step pembuatannya. Ini standarnya menggunakan triplek kawan-kawan, jadi saya rasa cukup aman nanti. Oke, langsung saja kita praktekkan. Bahan yang pertama ialah 2 buah kipas CPU dengan kapasitas 0,20 ampere. Ini saya beli seharga Rp10.000 di toko elektronik. Dan adaptor untuk CCTV 12 volt 1 ampere, ini saya beli seharga Rp25.000. Nah, kemudian fan holdernya saya menggunakan triplek. Nah, nanti saya jelaskan untuk ukurannya kawan-kawan. Lalu ada skrup, solasi hitam untuk kabel, switcher on off atau saklar, lem G, sedikit selang air rotor, dan sedikit paku kecil. Oke, yang pertama kita tes dulu adaptornya dan juga kipas CPU. Untuk adaptor ini bisa kawan-kawan dapatkan di toko elektronik yang agak besar. Kawan-kawan bilang saja adaptor untuk CCTV, nanti dikasih yang ini, dikasih pilihan yang 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, tergantung pilihan kawan-kawan. Nah, di sini ada kabel merah dan kabel hitam. Biasanya yang merah ini yang plus dan yang hitam adalah yang min. Kita coba rangkai paralel untuk dua fan ini, langsung kita coba tempelkan ke adaptornya seperti ini. Oke, memutar. Jadi di sini adaptor dan kipas CPU-nya normal, siap untuk kita rakit. Nah, untuk fan holdernya bisa disesuaikan dengan bentuk dan ukuran di video ini kawan-kawan. Nah, ini tebalnya 5 mili sesuai dengan kaca, dan ada yang 8,5 mili yang ada cekungannya itu. Oke, langkah berikutnya ialah kita langsung rakit semua potongan tadi dengan menggunakan lem G. Pertama kita lem G dulu. Nah, nanti untuk perakitannya bisa disesuaikan dengan video ini kawan-kawan. Nah, urutannya yang mana yang ditempel duluan bisa disimak di video ini. Setelah itu kita tambahkan paku di bagian atasnya. Kita paku di 3 tempat,
di pinggir dua dan di tengah satu. Nanti untuk pemasangan pakunya bisa disesuaikan dengan video ini, kawan-kawan. Setelah kita pasang paku, kita tambahi skrup untuk yang di bagian sini, kawan-kawan. Kita kasih skrup. Di sini cukup dua saja. Jadi nanti biar tidak lepas untuk ketika ditempelkan di atas kacanya. Nah, langkah berikutnya ialah kita haluskan seluruh sudutnya dengan amplas agar nanti ketika kita cat hasilnya bisa lebih bagus dan lebih halus. Di bagian dalam juga kita amplas sampai rata. Oke, setelah kita amplas, kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni pewarnaan fan holder dengan menggunakan cat spray. Di sini saya menggunakan warna Black Dove. Nah, seperti ini jadinya, kawan-kawan. Langkah selanjutnya ialah kita memasang fannya dengan menggunakan skrup. Nah, di sini saya menggunakan skrup ukuran 4 cm, kawan-kawan. Nah, itu. Nah, nanti kita skrupkan. Nah, lebihnya cukup lumayan, nanti bisa menancap ke dalam bagian atas. Nah, dan untuk pemasangannya jangan sampai kebalik ya, kawan-kawan. Nah, ini yang bagian ada gagangnya ini adalah yang menghadap ke bawah. Yang tidak ada gagangnya menghadap ke atas. Sesuaikan seperti ini, kawan-kawan, nanti pemasangannya. Setelah dipaskan, langsung kita skrup. Dan nanti ketika pemasangan, usahakan untuk kabelnya berada di tengah ya, kawan-kawan, seperti ini. Nah, nanti biar lebih rapi, kabelnya nanti kita masukkan ke selang aerotor. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni pemasangan switcher dan adaptor. Nah, pertama-tama untuk kabel yang di tengah ini kita masukkan ke selang aerotor. Hal ini berfungsi agar lebih rapi gitu, kawan-kawan, jadi tidak ada kabel yang nanti terlihat amburadul. Jadi kita masukkan ke dalam selang aerotor biar lebih rapi dan lebih bagus untuk tampilannya. Lalu kita potong di bagian jack adaptornya. Setelah kita potong, nanti akan terlihat dua buah kabel, yakni warna merah dan warna hitam. Nah, di sini nanti kita tinggal sesuaikan. Untuk yang hitam kita sambung dengan yang hitam, dan yang merah kita sambung dengan yang merah. Nah, untuk yang merah nanti kita lewatkan saklar dulu, kawan-kawan, atau switcher on off. Agar nanti lebih mudah untuk ketika kita ingin menyalakan dan mematikan. Jadi kita tinggal tekan saklarnya saja tanpa perlu cabut dan tancap untuk jack yang ke listrik. Jadi lebih aman, kawan-kawan. Setelah terpasang, kita tes dulu saklarnya apakah berfungsi dengan normal. Oke, bisa dilihat kan, kawan, di situ saklarnya normal, siap untuk kita tutup.
dan kita aplikasikan ke aquascape kita. Oke, kita sampai di langkah yang terakhir, yakni kita aplikasikan ke aquascape. Nah, hasil karya dari DIY kita, kawan-kawan. Nah, nanti pemasangannya seperti ini. Nah, langsung menancap pas, tidak goyah. Langsung kita tekan seperti ini. Untuk menyalakan, tinggal kita tekan saklar on off-nya. Sudah ngacir dan jalan gitu kawan-kawan. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol subscribe, tekan tombol like dan komen. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat dan terus berkarya. Sampai jumpa.